Salam sejahtera semua, saya harap anda semua sihat. Adakah anda bersedia untuk membincangkan topik baru? Topik hari ini adalah korelasi. Korelasi merujuk kepada hubungan antara dua pemboleh ubah. Dan kita boleh menguji hubungan tersebut dengan menggunakan ujian korelasi yang akan memberikan kita satu nilai korelasi yang dikenali sebagai bekali korelasi. Dua ujian yang biasa digunakan untuk menguji korelasi antara dua pemboleh ubah adalah korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Korelasi Pearson digunakan untuk data parametrik dan korelasi Spearman untuk data bukan parametrik. Video pertama ini akan membincangkan konsep utama korelasi Pearson. Ujian korelasi Pearson mempunyai andaian seperti ujian parametrik yang kita telah bincang sebelum ini. Terutamanya, pemboleh ubah yang terlibat perlu diukur dalam skala interval atau ratio sahaja. Data pertaburan secara normal, data adalah dalam pasangan, hubungan linear antara pemboleh ubah dan tiada data lampau. Mungkin anda tertanya, macam mana kita nak tahu hubungan antara dua pemboleh ubah itu linear atau tidak? Salah satu cara yang baik untuk kita mendapat gambaran hubungan antara pemboleh ubah tersebut adalah melalui scatter plot atau scatter diagram. Scatter plot adalah satu gambar rajah di mana setiap poin data diplotkan secara dua dimensi, paksi X dan paksi Y. Dengan paksi X menggambarkan pemboleh ubah tidak bersandar dan paksi Y adalah pemboleh ubah bersandar. Bolehkah anda kenal pasti nilai X dan Y untuk data point ini? Ya, nilai X adalah 9 dan nilai Y 7. Sini menunjukkan beberapa jenis hubungan antara dua pemboleh ubah, X dan Y. Jika kita lihat kepada graf pertama, dia menunjukkan hubungan linear sempurna antara pemboleh ubah X dan Y. Dan hubungan ini adalah hubungan negatif. Maksudnya, semakin tinggi nilai X, semakin rendah nilai Y. Graf ini dikatakan mempunyai hubungan linear yang sempurna kerana garisan lurus graf ini melalui semua titik data yang ada di atas graf tersebut. Sekarang kita lihat kepada graf kedua. Graf ini sama seperti graf pertama. Garisan yang ada dalam graf itu melalui semua titik. Jadi, graf ini hubungannya sempurna. Tetapi dia bukan hubungan linear kerana garisan yang ada dalam graf itu bukan garisan linear. Sekarang kita lihat kepada graf yang ketiga. Dalam graf ini, data titik data yang ada dalam graf ini tidak menampakkan sebarang corak. Tak ada macam nak naik ke turun ke, dia macam secara rawak sahaja data tersebut. Maka graf ini menunjukkan tidak terdapat hubungan linear antara pemboleh ubah X dan Y. Jika kita nak lukis satu garisan untuk mewakili taburan data ini, garisan itu akan kelihatan seperti ini. Garisan lurus macam ini sahaja. Jadi ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan linear antara X dan Y kerana kecerunan garisan yang mewakili taburan data ini adalah kosong. Dia garisan ini mendata. Akhir sekali, kita lihat kepada graf keempat. Graf ini menunjukkan terdapat corak taburan data dua pemboleh ubah ini. Dan kita boleh melukis satu garisan untuk mewakili taburan data ini. Dan jika kita ingin melukis satu garisan, dia akan kelihatan seperti macam ini. Jadi, kita boleh kata terdapat hubungan linear yang positif antara pemboleh ubah X dan Y. Tetapi hubungan linear ini bukan suatu hubungan yang sempurna kerana garisan yang boleh dilukis bagi mewakili taburan data tidak melalui semua titik data. Seterusnya, mari kita lihat nilai bekali korelasi. Nilai korelasi adalah dalam julat negatif 1 hingga positif 1 sahaja. Jika anda dapati pengiraan nilai bekali korelasi anda adalah di luar julat tersebut,
maka terdapat masalah dalam pengiraan anda. Nilai korelasi memberikan kita dua maklumat penting. Satu adalah jenis hubungan. Adakah hubungan antara X dan Y itu suatu hubungan linear yang positif ataupun suatu hubungan linear yang negatif? Maklumat kedua adalah kekuatan hubungan tersebut. Adakah hubungan antara pemboleh ubah X dan Y itu suatu hubungan yang kuat atau lemah? Maka, secara keseluruhannya, julat berkali korelasi adalah daripada negatif 1 hingga positif 1 sahaja. Berkali korelasi negatif 1 dan positif 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Jika pada negatif 1, hubungan antara X dan Y adalah sempurna dan jenis hubungan adalah negatif. Untuk R sama dengan positif 1, hubungan antara X dan Y adalah sempurna dan hubungan tersebut adalah suatu hubungan yang positif. Jika berkali korelasi bersamaan dengan kosong, maksudnya tiada hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Jadi, berkali korelasi antara negatif 1 hingga 0 akan mempunyai R yang negatif yang menunjukkan hubungan antara X dan Y yang negatif. Berkali korelasi antara 0 hingga positif 1 pula akan mempunyai R yang positif, maka menunjukkan hubungan antara X dan Y yang positif. As a rule of thumb, nilai R kurang daripada 0.3, nilai absolute value ya, kurang daripada 0.3 adalah menunjukkan hubungan antara X dan Y yang lemah atau tiada langsung, sangat-sangat lemah. Kalau nilai R di antara 0.3 hingga 0.5, hubungan tersebut boleh diinterpretasikan sebagai hubungan yang lemah. Jika nilai R adalah di antara 0.5 hingga 0.7, hubungan tersebut adalah sederhana, kuat, dan kalau nilai R adalah lebih daripada 0.7, kita boleh katakan hubungan antara X dan Y adalah suatu hubungan yang kuat. Mari kita perhatikan satu scatter plot yang menunjukkan hubungan antara suhu harian dengan jualan aiskrim. Suhu harian merupakan pemboleh ubah tidak bersandar dan jualan aiskrim adalah pemboleh ubah bersandar. Maka suhu harian diplotkan pada paksi X dan jualan aiskrim diplotkan pada paksi Y. Diperhatikan bahawa jika kita melukis satu garisan lurus bagi mewakili taburan data antara suhu harian dan jualan aiskrim, garisan tersebut adalah semakin menaik. Jadi maksudnya semakin tinggi suhu harian, semakin tinggi jualan aiskrim. Dan ini menunjukkan hubungan suhu harian dengan jualan aiskrim adalah suatu hubungan yang positif. Seterusnya, marilah kita lihat berkali korelasi R. Diberi bahawa R adalah bersamaan dengan 0.89. Masih ingat tak sebelum ini kita kata berkali korelasi R memberikan dua maklumat penting kepada kita. Satu adalah jenis hubungan dan maklumat yang kedua adalah kekuatan hubungan tersebut. Jadi, dengan nilai berkali korelasi R pada 0.89, apa maklumat yang kita boleh dapat? Pertama, R adalah positif. Maka, hubungan suhu harian dengan jualan aiskrim adalah suatu hubungan yang positif. Yang kedua adalah nilai berkali korelasi R, 0.89. 0.89 dekat dengan 1. Jadi, hubungan antara suhu harian dan jualan aiskrim adalah suatu hubungan yang kuat. Scatter plot ini pula menunjukkan hubungan antara suhu harian dan jualan di sebuah kantin sekolah. Jika kita perhatikan kepada taburan data dalam scatter plot ini, kita boleh nampak bahawa taburan data nampaknya tidak ada corak dan nampaknya adalah berselerak dan secara rawak. Jadi garisan lurus yang telah dijana oleh SPSS bagi taburan data ini adalah agak mendatar dan mempunyai kecerunan yang sangat rendah. Seterusnya, mari kita lihat kepada berkali korelasi.
Nilai bekali korelasi untuk hubungan antara suruh harian dan jualan kantin sekolah adalah positif 0.14. Apa maklumat yang kita boleh dapat daripada bekali korelasi ini? Jadi kita dah ambil maklum, nilai bekali korelasi memberikan kita dua maklumat. Jadi lihat, yang pertama, adakah R positif atau negatif? So R adalah positif, maka hubungan antara suhu jualan dan jualan kantin sekolah adalah suatu hubungan yang positif. Maklumat kedua adalah tahap kekuatan hubungan tersebut. Nilai R adalah 0.14. Jadi dia kurang daripada 0.3 dan mengikut rule of thumb kita, hubungan antara suhu harian dan jualan kantin sekolah adalah suatu hubungan yang sangat lemah. Mari kita perhatikan scatter plot antara suhu harian dan markah ujian pelajar. Kita boleh perhatikan bahawa satu garisan lurus boleh dilukis bagi mewakili taburan data tersebut. Dan garisan lurus ini semakin menurun. Semakin tinggi suhu, semakin rendah markah ujian. Maka ini menunjukkan bahawa hubungan antara suhu harian dengan markah ujian adalah suatu hubungan yang songsang, iaitu suatu hubungan yang negatif. Sekarang, mari kita perhatikan nilai korelasi untuk hubungan ini. Diberi bahawa nilai korelasi untuk hubungan antara suhu harian dan markah ujian adalah negatif 0.75. Mari kita lihat dua maklumat yang kita boleh dapat daripada bekali korelasi ini. Yang pertama, adakah hubungan antara suhu dan markah ujian positif atau negatif? Kerana nilai R adalah negatif, maka hubungan antara suhu dan markah ujian adalah hubungan negatif. Semakin tinggi suhu, semakin rendah markah ujian. Maklumat yang kedua adalah kekuatan hubungan antara suhu dan markah ujian. Nilai mutlak R adalah 0.75. Kalau kita ikut the rule of thumb yang kita dah perbincangkan tadi, dia melebihi 0.7. Maka hubungan antara suhu dan markah ujian adalah suatu hubungan yang kuat. Maka berakhirlah video pertama tentang asas korelasi. Video yang seterusnya akan membincangkan ujian korelasi Pearson dan pengiraannya.